Ramai-ramai keluar 9 hari bulan ini supaya pilih ya, Pakatan Harapan. Harapan kita masa depan tetap kepada ini tiga ni sini, kawasan ya. Dia, yang dipilih sebagai calon, saya harap semua jangan lupa hari itu pangkah dia pak, ya. Pangkah mata ya. Jangan pangkah dacing, kerana dacing kita tipu. Dulu kita ada GST, 51 juta merdeka tak ada GST, betul tak? Baru 3 tahun ni ada GST. Jadi saya pergi Langkawi, orang komplain. Dia kata, GST ni zalim lah, apa pasal? Dia kata, belum beranak aku kena cukai. Belum beranak kena cukai. Anak dalam perut dia mahu pakai ubat, dia kena cukai. Mati pun kena cukai. Betul tak? Dia punya apa ni? Kapan pun kena cukai. Dia kata, tak cukup kan? Belum hidup benda cukai, mati benda cukai. Punya zalim, punya BN dan Tuhan yang kita ambil. Nak sokong juga? Ha? Jangan ya? Okey. Jadi GST ni sebenarnya ya? Government suka tipu. Dia suka tipu. Dia tipu orang abad. Dulu Mazlan kata ada GST. Apa Mazlan? Mazlan kata. Dia kata ada GST, bang kan turun. Bang turun, jangan turun. Ada benda turun tuan-tuan. Pernah dengar bang turun tak? Ada? Tunjuk saya satu bang yang turun. Harga ya. Yang turun harga getah. Yang turun pendapat rakyat. Jadi yang menderita sekarang ialah rakyat. Jadi kita mesti ingat, pilihan kali ini pilihan untuk kita dan masa depan anak cucu kita.